Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much, masih lagi sudi video-video saya dekat dalam my YouTube channel ni. Dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu. Dan jangan lupa tekan juga butang notification sebab anda, supaya anda tidak ketinggalan saya punya video dalam YouTube channel ni. Okay, saya dah telur dah, tak tahu nak cakap macam mana. Tapi tak apalah. Okay, saya cuba cakap seringkas yang mungkin. Video ini saya akan upload pergi my YouTube channel. That's why saya cakap macam tu. Okay. Okay, hari ni saya nak komen sedikit berkisar tentang isu yang dah lama actually. Okay, dalam satu minggu dah. Tapi ada orang minta saya ulas. Memandangkan dalam satu minggu ni saya agak sibuk sedikit dengan exam saya. Dan hari ni sebenarnya saya ada exam. Tapi saya kena buat waktu petang nanti saja. So, esokkan hari saya kena hantar. But it's okay. Saya bagilah masa sedikit untuk komen pasal isu ini. Okay, saya nak komen berkisar tentang isu hari tu ada video Jana Nick. Saudari Jana Nick kita. Yang dia cakap dia tertekan, dia tak boleh nak stop thinking. Okay, dan kemudian dia, saya nampak dia menangis. Bila saya tengok video tu, saya tengok full lah video tu. Sebab ada orang rakam video tersebut. Dan bila saya tengok, she genuinely, okay, mengekspreskan emosi dia, okay, dalam video tersebut. Dan saya tak nampak, okay, as a person yang ada pengalaman dalam lebih kurang 9-10 tahun dalam bidang ini, saya tak nampak dia menipu. Tetapi sekiranya benda itu dibuat kerana lakonan ataupun latihan dia, saya respect lah, okay, sebab nampak macam betul-betul. Tapi saya nak komen, kalau okay, apa yang dia hadapi itu adalah benda yang betul, saya agak kecewa dengan komen netizen yang mempersoalkan apa yang dia buat, kenapa dia jadi macam tu, pergi solat lah, okay, mana iman, pergi balik kepada Allah, dan macam-macam lah. Okay, betul nasihat tersebut, cuma ada yang kena diperbetulkan sedikit. Okay, saya tak nampak semuanya salah, tapi saya nak komen sedikit tentang komen-komen yang diberi oleh netizen. Maksud saya komen-komen yang negatif pula. Yang positif memberi sokongan tu, saya respect anda kerana anda memahami betapa bahayanya mental illness. Okay, kesihatan mental ini sangat penting kepada kita semua. Jadi bila anda katakan orang ini adalah berlakon, okay, try untuk buat lagu baru, sebenarnya you damage that person from inside. Dan apa yang saya pandang, Jana Nick ni bukan hanya, kalau daripada segi sudut pandangan saya lah, pemerhatian, observation saya, okay, saya bukan pakar dalam bidang psychiatric, okay, sebab saya bukan doktor psychiatric. Kalau saya nak ambil bahagian psychiatric, mungkin saya kena ambil master and then go to PhD level lah, okay, untuk ambil clinical psychology. Tapi saya bukan dalam bidang tu, tapi saya ada pengetahuan sedikit berkenaan dengan perbezaan depression and anxiety itself. Okay, apa yang saya tengok, ada symptom-symptom of depression and anxiety kepada diri dia. Sebab orang yang berada dalam keadaan that otak dia tidak dapat berhenti berfikir, okay, individu ini akan akan start untuk create something yang macam, bila kita fikir kan, as a normal person, orang biasa, macam kita setiap hari, otak kita akan memang akan sentiasa fikir. Even though masa tidur pun otak kita akan memproses data. Okay, dia tak dapat nak tidur. Otak kita memang tak akan tidur. Okay, tetapi kita ini kalau berada dalam keadaan yang biasa, kita berfikir, kita boleh cakap pada otak kita, walaupun tanpa sengaja lah, tanpa disedari, kita boleh cakap, otak, please stop fikir. Kita boleh buat macam tu. We can stop that. Macam contoh, saya bagi satu perumpamaan lah. Okay, masa kita makan, kita bercakap. Kalau dalam keadaan kita bercakap, kita makan, kita buat sesuatu, masa keadaan kita tengah dalam situasi makan tersebut, otak kita tengah memproses data. Otak kita ni adalah satu komponen yang sangat-sangat, unique. Complicated but unique. Okay, kita ada dua elemen dalam otak kita. Yang pertama adalah daripada segi ingatan lah. Okay, saya boleh cakap pasal daripada segi ingatan. Kita ada short term memory dan long term memory.
saya ulang balik, kita dalam otak kita, kita dalam daripada segi ingatan, kita ada short term memory dan long term memory. Short term memory ini adalah seperti mana kalau saya translate dalam bahasa Melayu. Okey, saya pelankan sedikit eh. Translate dalam bahasa Melayu adalah ingatan jangka pendek, dan satu lagi adalah long term memory adalah ingatan jangka panjang. Apa perbezaan short term memory dan long term memory? Short term memory ini dia boleh jadi flash bulbs tau. Okay, maksudnya benda yang kita alami hari ini, tetapi kita bergerak atau mengaktifkan dia dengan cara peristiwa masa silam. Eh, dia boleh jadi flash bulb. Maksudnya orang ini akan ingat benda yang berlaku 20 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, tetapi dia buat tindakan itu pada hari ini. Okey, kenapa? Disebabkan oleh rangsangan-rangsangan pada persekitaran dia. Okey, bila kita cakap pasal otak kan, is mind control. Orang biasa dia boleh alihkan, okey, saya nak buat ini pada hari ini, saya nak buat ini. Kalau kita tengok masa kita masak, kita masih boleh jaga baby, okey, bagi ibu-ibu, okey. Even lelaki pun boleh buat tindakan yang sama, benda yang sama. Sebab kita dah latih otak kita ni macam we have a program. Kita macam komputer, otak kita ni macam komputer. Kita banyak software dalam laptop pada dalam komputer kita. Kemudian komputer ini tadi kita boleh adjust. Okay, hari ni saya nak buka yang ini. Ini saya nak buka software. Misal katanya kalau anda suka edit video, anda guna shortcut. Saya nak buka shortcut. Kemudian dalam masa yang sama, you buka FB. Okay, kemudian dalam masa yang sama, you buka Instagram dalam laptop you. Tapi you buat dalam satu masa yang sama. Tetapi apa yang berlaku kepada minda orang yang berdepan dengan anxiety, misal kata saya bagi contoh anxiety lah. Orang yang berada dalam keadaan anxiety, dia punya mind tu, otak dia terlampau. Maksudnya dia tak boleh nak control that thinking, otak dia yang berfikir tadi dan cakap pada otak dia, please stop thinking about this thing. Dan haywire tau dalam otak dia. Dia tak dapat nak asingkan benda tersebut. Contoh orang makan, tetapi dalam masa sama difikir benda-benda yang lain yang lebih ekstrim, sehingga wire dalam otak dia, kita macam hey wire kan. Kalau wire yang berserabut, saya bagi contoh lah, ni wire yang berserabut. Ni. Oh, tengok ni. Itulah yang berlaku kepada otak orang yang mempunyai anxiety. Okay, dan it's not that easy untuk cakap tenanglah, kau apa kau nak fikir sangat. Selalu orang panggil word macam tu kan. But it's not that easy. Itu bukan benda yang mudah. Dan hari tu saya ada bagi, sebab saya ada komen dekat dalam satu YouTube channel ni, saya cakap apa yang perlu dilakukan oleh Janan Nick pada ketika ini adalah dia kena ambil ataupun buat diagnosis awal, supaya dia dapat tahu apa sebenarnya yang berlaku pada diri dia dan ubat seawal yang mungkin. Sebab apa yang kita takutkan, okey, contoh ah, dia dalam keadaan masa ni dia haywire ya, otak dia macam benda ni, okey. Tetapi bila dia time dia relax, dia cakap I'm okay already. Tapi anda kena ingat, bila seseorang berhadapan dengan anxiety, benda ini akan jadi lebih haywire bila dia sampai ke tahap yang dia tak dapat nak control dah. Dan pada ketika itu, apa yang kita takut adalah dia punya soul, okay? Dia punya jiwa mati daripada dalam. Yang itu yang kita takuti. Itu yang kita takuti. Okay, bagaimana untuk merawat dia? Dia banyak proses, okay? Ada orang yang guna psikoterapi, dia lebih kepada macam you buat sesi counselling with that person and then try to rationalize that person dengan teori-teori yang ada. Kemudian ada bantuan daripada segi ubat-ubatan, ada bantuan daripada segi spiritual. Okay, saya memang tegaskan kalau seseorang itu berhadapan dengan depression ke, berhadapan dengan anxiety ke, berhadapan dengan PTSD ke, seseorang itu memang kena melalui proses-proses ini supaya dia boleh sihat seperti sedia kala. Dan saya doakan Sis Jananik ni dia akan sihat, dia akan kembali kepada keadaan asal dia, di mana dia boleh tenang, okay, dan dia boleh berfikir dengan lebih baik.
Dan saya harap netizen-netizen di luar sana kena banyak baca berkenaan dengan isu ini, sebab isu mental illness bukan benda yang mudah untuk kita tangani. Dalam 10 orang, kemungkinan ada 5 orang yang berhadapan dengan depression ataupun mental illness ini tadi. Mental illness bukan gila ya. Orang selalu cakap mental illness ni gila. Depression bukan gila. Okay? Dia boleh dirawat. Dan orang yang melalui depression, dia boleh baik dan seperti orang biasa juga, asalkan dia boleh mengawal keadaan tersebut. Okay, so I think that's all for me. Thank you very much for watching and then have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.